Bye pakcik, sorry Daya. Tak boleh teman lama Daya. Sampainya hati Daya. Ada Daya. Boleh dapat sikit je. Dapat cok. Pakcik ni senang bila selain lah. Selain Gomez. Oh yo, seksi sangat ni, tutup lah. Ah pakcik. Ha? Ya ni mo. Pakai je lah yang kamu nak. Kalau kamu rasa nak makan nak pakai Gatuk, pakai je lah Amir. Asalkan kamu bahagia Amir. Tapi kamu janganlah takut kalau kena kecam nanti. Sebenarnya kalau ada di sisi kau gitu. Ada bau-bau air kalau masuk ya. Ada bau-bau air kalau masuk. Nak dia nak masuk macam mana cok? Dia dah drive jauh-jauh cok. Nak bau-bau apa nak? Dia dah pakai sini lah. Cik pakai Selena Gomez tu. Hello. Pakai Selena ada orang kena mental. Dia tak tahu ke macam pakai Selena? Nimo boleh tahan Nimo, patutlah tanya Pakcik Nimo. Amin, seperti biasa. Dan it's fall sebab dia MVP, dia pakai lagi Lancelot. Yang kedua tu Nimo. Ambil apa? Boleh lah relay cu. Wah, Nimo dah ada dah ada skin baru. Tayang skin nampak? Tayang skin. Eh, Aiman, kamu Aiman, cuba tengok Nimo. Ada ekor, ada ekor, ada skin cok, sultan cok. Mana ada? Nazrin masuk dekat dalam ID group pakcik, ya? Ha, 2182674. Jom. Ah, bagus. Aku minta. Taman rekreasi Mobile Legends. 5 saat untuk mendaki ke Gunung Everest. Cukuplah pula. Nampak tak? Macam gaming. Landing di land tengah. Right. Ya, itu dia. Meringkau menarik. Kita kena. Sayang sekali. Sangat sedap. Pakcik sedap tadi sana. Tapi pakcik pada letak trap, Jok. Ya, selamat dari posisi. Posisi yang bagus. Ya, itu dia pakcik. Ya. Penimbak dengan begitu pantas. Jadi kemani oleh Rekko. Rekko. Sayang sekali. Dah lama tak main si Rekko ni. Janganlah macam tu cok. Mesti boleh. You can do it sayang. You can do it. Boleh tak juga. Ah, jangan main-main. Ada. Ada berani tak? Ha. Dah kata dah pakcik tak kena OP tu. Kau main dalam tahun ni. Baulah. Cik pakcik Selena. Itu lah cuak. Ambil. Hai, itu dia. Perikul. Tolong pelan-pelan. Pakcik selendek ke lah. Ya, sayang sekali. Alah, salah pula aku pergi. Pergi ni buat apa? Pergi. Pergi lele kat belakang. Please. Naik kasi kita belakang. Buat di belakang. Tak kisah pun namanya. Ni kita tak pening pun. Tak kisah pun. Ya, nampaknya pakcik memakai recall. Tak pernah banyak orang yang ada. Kita kena dengan nanti kat enemy war. Ya, dia kena kisah tu kat enemy lah. Untuk membantu. Lama siu tak main. Pasukan. Nanti base attack dia jadi sakit. Yeah. Oh, ya. Yeah. Kisah dia dulu sebenarnya. Pakcik telah mengumban anak-anak. Hildur dulu boleh. Red, tolong tetap. Betul-betul eh. Pakcik punya lele unexpected. Itulah cok. Yes. Alamak. Tembak muka dia. Aduh, tembak muka dia cok. Kena kat Lancelot cok. Kasu dia tinggi cek. Tapi padu wajib-wajib dapat kill. Serius lah. Main-main cok. Ini Selena ni bos. Pakcik kena pandai tukar-tukar tu nak lari tu. Tadi pakcik salah tukar. Plan shot pakcik. Tanda tau macam. Itu lah. Lagi pakcik. Oh salah cok. Kena cok. Kena ni lah, Al-Selena. Punya lele pun kena, memang tak faham. Kamu tarik bawah lagi, Rex. Tarik je, tarik je. Mesti tarik bawah, Tak ada, tak ada ni. Kena jok. Kenapa sekarang mati nak pergi kena? Ah. Astaga. Mantap lah.
Apa weh tu? Gila lah mai. Allah salah ni. Pergi kat belakang. Aki boleh guna untuk lari tau, maksudnya bagi dia ni eh. Aduh ni mo. Sakit oi. Dia tadi dulu. Baik. Mantap eh pakcik, bunuh dia. Oh, sikit lagi cok. Kat badan dia tu. Itu lah. Cucuk. Ayuh pakcik mandi dah semak tu. Tak boleh, pakcik pandai. Power lah pakcik mandi lah. Mesti lah cok, balik lele cok. Eh Rek, pergi tu tu Rek. Pakcik pandai main superman. Hei. Lari. Tapi pakcik kena assist banyak sikit tu. Pakcik main Selena lah pakcik lepas ni. Tahu dah. Serius ah. Ya. Barang assist ni. Not pakcik punya level lah. Apa orang pakcik yang bunuh orang pakcik macam bila pakcik main Selena tu ramai orang tengok. Kan? Baik. Pakcik akan main Selena. User support ni jarang orang tengok live dia. Oh. Pakcik pun tak tahu ini sebab berkat kita main hero-hero lain. Macam itulah. Hari tu kita try one. Hero mode. For learning hero. Nampak yang sikit. Pakcik pandai open map oh, pakai sperma tu. Itu lah cok, sperma. Lagi satu skin ni best. Lele dia kiri kanan kiri kanan. Oh no. Weh, tak ada siapa nak tolong aku kat atas ni. Tak tahu saya bantai je siapa kat bawah ni. Bawah semua dah bayi lah. Buat habis. Wow, pakcik dapat bunuh cok. Gila lah. Pakcik yang skill 1 dengan skill 2 pakcik tahu dia boleh bergabung ke? Tak tahu yang tu yang skill 1 tu yang caka nombor 2. Oh bukan. Dia pakcik balik lele. Dia macam ni. Alamak. Pakcik tahu ke yang tu? Ah, yang ni tahu. Cuba-cuba tahu. Cuba-cuba tahu. Cuba-cuba tahu. Pakcik. Boleh. Kena cok. Itu lah kena. Nemo kena cok. Aduh. Macam mana pakcik tembak lele tu pakcik? Pakcik agak-agak je cok. Power. Baik. Saya nak kena enemy tu pun baik berhati sampai beratus-ratus Miss Lena. So Riz dah boleh belajar dengan pakcik eh. Message lele. Baik. Aduh, jap. Apa bunuh pakcik? Lancelot bunuh pakcik. Dia bunuh balik. Alright dah. Lancelot. Okay. Dari awal sudah.
lagi ni balik. Ah, dia macam ni pakcik. Kan bila pakcik baling lele tu kan, bulu dia berdalam 8 second kan. Pakcik boleh tukar ke alti. Dia automatic dia ada dia ada skill 2 tu eh. Automatic eh. Ni BOD dulu. Nak cepat gunalah. BOD ke pistol ke? Boleh boleh boleh. Pakcik cuba. Sebab kalau kita silap Kidobe pun dia buat BOD. Lah dia tukar lah. Dia tukar cepat. Macam cooldown dia cepat. Apa ni saya pro buy one buy one. Aduh makan ni. Aduh makan ni. Aku pakcik tukar. Siapa menang? Saya tekan ujian apa? Dia jimat dalam video Pak Zepi. Dia tak dapat pun dalam ujian ni. Oh yo! Dia tendang cok. Mau beli kartu ni, mau nampak ni. Siapa sakit tu? Oh apa dia ni? Ayo tak dapat tangkap? Tak. Rex dapat tangkap Rex. Ayo Amir. Amir memakai jatuh kaca. Selepas dia dibantai B2B2B. Pakaiannya sudah di risau. Tapi saya kalah dengan Selena pakcik. Itulah cok. Nampak macam mana. Kamu kan suka terkena lelean-lelean. Saya kira-kira nak dekat lebih 10 kali dah kenal sini mu. Aliklah. Mati dengan minion belakang. Pakcik kena mahir kan? Tengok, tak sempat api dia sekarang nak keluar mat gila tu. Terus satu pakcik ni bodoh. Mekanik. Dia korang lah awal-awal tak nak tahu aku. Diorang lah dia nak tahu. Mati-mati awal-awal dah lah kita hantar orang korang yang boleh pun. Eh pakcik jarang lah buat combo. Pakcik lah pakcik bantar ke? Tak tahu. Eh, dia lompat. Mati. Apa tu? Apa tu? Dah ada mati dah. Aduh. Lalu lama nak bunuh Amir situ. Pakcik jarang buat combo satu dengan dia. Apa? Satu dan dua. Dia tekan alti, lepas tu tekan satu dulu eh? Tak. Waktu pakcik nak boleh lele tu, pakcik dia letak skill 1 tu dulu. Letak ulat dulu, baru skill 2. Pakcik jarang buat yang tu. Pakcik letak ni dulu, bagi dia stun dulu macam tu. Woi, gila ni pakcik. Pakcik letak skill ni, pakcik tak tahu ni ni ada skill. Kenapa tak miau ni skill 1 ni? Ni yang cakar ni skill 1 ni untuk apa? Lah, lembut-lembut, saya pun tak lah. Tu. Go lah. Batik ni kamu pakai skill pakcik. Ha. Tumbuk dia sekali. Lasik pakcik. Kamu dah dapat kill, okey dah tu. Mati pun tak apa. Pakcik, yang cakap skill 1 tu apa? Skill 1 tu apa tu, Cik? Tak apa. Tu pakcik kena basic attack. Pakcik cakap. Tu basic attack. Lepas tu cakap. Bukan. Pakcik main hentam. Tekan skill 1, tekan basic attack. Dia terus cakap. Dia jadi cakar yang sakit lah sebab basic attack pakcik memang ada cakar. Cuma baik. Sakit. Nak kenapa bunyi seluar? Para penonton boleh tahan Farid. Asal enemy tu kena pakcik punya trap. Ha? Boleh pakcik cakar lagi sedikit. Itu juga eh. Lepas tu boleh menang tak dengan Mia tu? Mantap. Kenapa tak boleh Mia tu? Apa ni? Oh dia ni. Dah kalah mungkin ni. Mia tunggu. Diorang load. Pakcik pergi load. Sekejap. Pergi load pakcik. Pergi load baik. Pakcik pergi load. Kenapa? Tak boleh lagi dah.
Oh, pakcik main tengah. Oh, Lord. Eh, saya perlu back dulu. Base dulu, base dulu, base dulu. Nurul Baki, terima kasih. Aku lagi pinjam, aku naik kereta yang kau duduk dalam, aku dah laju. Ah, laju pula dia lari. Oh, Allah. Laki lah, apa-apa. Terima kasih datang. Eh, boleh pandang, back lah boleh pandang. Ada lot. Jangan mati, jangan mati ni. Lelek pula. Atas tu. Tengok atas. Dia kan jumpa push atas. Kenapa tak boleh lawan dia? Dia tak boleh push. Defend dulu, right? Ada lot. Right? Eh, pakcik, bear, 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 bear. Nanti dia ajak pakcik buy one, kalah. Boleh pandai, nafsu. Alah, bawa pergi dunia kamu tepo kalau dah lasik. Aku dah tarik tadi. Ayo mati jom. Tadi ni dia kan kena stand dengan prank. Oh, kau mana boleh tanya. Aku tarik dia, aku dah ketuk dah tadi. Itulah dia. Oh, telah terciduk jom. Nampak murah. Nampaknya. Kombinasi nangan. Pakcik dah baca coklat lah cok. Saya ni mau pun dah baca coklat sekarang ni. Papa coklat. Wah, let's a lot padu lah, let's a lot. Okay. Tahniah, tahniah, tahniah. Jadi kita akan ajak semua geng-geng dalam Discord saja dulu. Sebenarnya mereka yang berada dalam Discord selalunya tak fast hand. Kamu tak fast hand, cok. Kamu fast hand? Okey, kamu tunggu untuk yang ni. Yang lajunya fast hand. Pakcik nak tengok kamu masuk tak masuk. Mana Faris? Ah, lembab pula. Pakcik. Ya. Pakcik pakai lela pakai flicker ke pakai tak laju? Pakai lela. Oh, ha, pakai attack laju. Attack laju. Ha. Okay, kamu nak aim-aim kamu nak masuk fast hand ke nak masuk? Tapi ni mau pakai invite. Kira. Black Panda, kamu bukan Discord eh? Ya, electro flash tu. Ni muka dia. Yang electro flash. Apa? Electro flash, electro flash. Zuzit main tak? Yang warna kuning tu ada tiga. Ambil tengah-tengah. Ini siapa je main pakcik? Oh, yang kasut. Siapa lagi dalam Discord? Ramai dua kasut tu. Ah, Faris. Cuba Faris. Ajak Faris. Wait. Back Panda. Asal gamit tu naik. Oh, itu pro ke kanan tu. Tempat miau tu. Saya nak review. Biar nak bawa Johnson pakcik. Alah. Oi, pakcik saya nak team dengan pakcik. Pakcik je lah, saya pro dulu. Pakcik letak dekat belakang. Dah, Farid Miao pergi sana. Dah. Jom pergi belah kiri. Aduh, Farid. Miao dia tak nak team pakcik, biarlah. Mana ada dah Farid Miao. Siapa lagi? Ada kami yang pula. Dalam Discord siapa dalam Discord? Ha. Ifan. Siapa nama? Ifan. Ah, Black Panda, kamu tak bercakap, kamu kena belajar bercakap dulu. Isfal, kamu last slot lagi ke? Tak tahu, tak kisah. Orang lain main sekali je hero yang sama. Saja nak bagi tahu.